It's so soft. I love it. Hai. Hai semuanya. Welcome to our channel. Jadi hari ini kita mau bikin unboxing video. Ini belanjaan saya dari Shopee dan juga belanjaan dari toko ya. Jadi ini shopping kemarin. Kita lagi nyari sesuatu tapi nggak dapat. Dapatnya itu barang-barang lain. Which one first? This? Yes. Nah, ini saya beli chopstick, teman-temannya. Chopstick buat toddler. Ini sebenarnya buat untuk anak umur 3 tahun ya. Let's see kalau Natasha bisa pakai. Karena dia itu kalau lihat kita pakai chopstick selalu ngerebutin, dia mau pakai. Nah, ini ada gambar apa? Bukan gambar, apa ini? Jiraf. Pilihannya ada macam-macam ya. Natasha suka binatang, jadi aku beliin yang jiraf. Oke. Okay. There you go. This is yours. Next ini aku beliin Natasha snack box. Snack box ini dari Packit ya. Jadi ini bisa dilepas. Sebenarnya bisa dilepas tapi susah. Ada dua lubang, yang satu bisa buat naruh buah dan yang satunya bisa buat naruh sayur. Karena Natasha itu suka banget makan boil carrot ya. Yes. Next ini wajan teman-teman. I love wajan. Saya itu sudah punya banyak wajan ya, tapi never enough. Karena saya suka masak. Ini belinya pakai supermarket kupon teman-teman ya. Kalau nggak pakai kupon, ini harganya $89 atau 900.000 ya. Biarpun kecil mungil gini, ini cuma 16 cm. Brandnya dari Twilling. Is it Twilling? How to read? Twilling ya. Aku suka banget brand Twilling ini. Kayak gini. So small and so cute. Oh ya. Yeah. Jadi di supermarketku itu yang ini sudah sold out. So aku nyuruh temanku beliin di tempat dia masih banyak katanya. Dan ini bisa di what's this? Take up. Bisa dimasukin ke oven teman-teman ya, sampai 150 sampai 300 derajat. Jadi bagus, bisa masukin ke oven. So small, do you like mommy? New frying pan? You want to open this? What is this? Dudu! Whose dudu is this? Punya siapa? No, it's not punya baby Tasha. This is mama Dudu. Nah, ini Dudu teman-teman ya. Dudu itu bantal pesing Natasha. Dia manggilnya Dudu. Dan ini aku juga dibeliin suami. Ini brandnya apa sih? Baba Sheep. Baba Sheep ini super soft. Punya Natasha punya 3. Ini dia. Tuh kan, dia punya 3, ini so soft. Dia itu punya ini dari bayi ya sampai sekarang. Dan sebenarnya aku mau buang yang satu karena dia udah dimasukin ke air sama Natasha dan dia itu jadinya nggak soft. Aku mau buang satu tapi sayang karena ini bau iler dia waktu masih bayi ya. So kita simpan dulu. Dan ini aku dibeliin suami itu hari waktu kita belanja. Dia itu yang bayar di kasir ya. Habis itu pulang-pulang kok ada ini. Jadi dia diam-diam beliin aku dudu, bantal. Ini harganya $79 teman-teman ya. Ini agak mahal. Tapi bahannya itu memang super-super soft. Ini so soft banget ini. Ini super cute. It's my dudu.
Whose Dudu is this? The baby. No, not baby Tasha Dudu. This is my Dudu. Oopsie. No, it's my Dudu. It's my Dudu. This is your Dudu. This is so sad. Please, okay. You can borrow, but this is mine. Ya, ini punya mami ya. Jadi ini materialnya itu 95% bambu dan 5% spandex. This is so soft. I love it. Okay, next. Which one do you want to open first? Yang mana? Okay, ini ya. Oke, yang ini. Ini apa ya? Ini aku beli dari Shopee, teman-teman ya. What's this? Ini eye mask, teman-teman ya. Gentle Steam Eye Mask. Aku suka pakai produk ini. Ini dari Shopee. Harganya kalau nggak salah, berapa ya? $14 kayaknya sama pengirimannya. Nanti saya cek. Dan ini enak banget dipakai, very relaxing. Kalau ditempelin di mana di mata itu bisa apa, warm, hangat, is so relaxing. Dan ini dari Japan, teman-teman ya. Ini isinya ada 12 biji. Okay. Yang ini Natasha love to do unboxing, just like mommy. Ini apa ya? Ini buat birthday partinya Natasha nanti. Jadi temennya nanti Frozen. Ini yang orderin temanku ya. Ini belinya dari AliExpress. No need to open, jangan dibuka dulu. Nanti berantakan ya. Ini belinya dari AliExpress. Terus dia ngirim ke alamat kita. Karena AliExpressku, accountku udah hilang, aku udah lupa. Jadi aku nyuruh temanku beliin. Yes, let it go. Yes, let it go. Let it go, birthday time. Okay, next kita buka yang ini. Ini aku order juga dari Shopee. Apa ini ya? I know what's this. Sleeping mask, I guess. Yep. Ini overnight spa mask, teman-teman. No, you want to open? Don't buy. Ini apa? Sleeping mask, teman-teman ya. Ini juga dari Japan. Ini baru, aku belum pernah nyobain. Biasanya itu aku pakai yang Innisfree, yang apa namanya, yang Orange ya, yang Orange atau apa sih namanya, Zezun, I don't know, I forgot the name. Ini aku lihat reviewnya bagus, banyak yang pakai ini. Ini kecil cuma 60 mili. So, ini aku mau coba, mudah-mudahan nanti bagus. Okay. What's this? Ini kayaknya pelembungan. Pelembungan itu apa sih? Pelembungan itu apa ya? Balon, balon. Nah, ini balon buat Natasha birthday nanti. Ini juga temanku yang orderin. Ini warnanya blue sama white and dark blue. Jadi ini Frozen ya. Jadi nanti kita mau bikin birthday decoration, bikin sendiri biar murah, ya kan? Terus saya itu jadi patah semangat, teman-teman, karena ini birthday lockdown yang kedua kali dan sampai sekarang masih lockdown ya. Jadi aku nggak begitu semangat sama duduk tria juga. Sama birthday-nya Natasha. Tadinya itu sudah very excited karena udah bisa ngundang 8 orang.
dan akhirnya itu dipotong lagi, dikurangi lagi, dan akhirnya sekarang 2 orang saja. So aku jadi males mikirin birthday. Okay, next ini aku beli baby wipe. Ah, oh my goodness. Be careful. Ini aku beli apa sih tadi saya bilang baby wipe ya, baby wipe dari Shopee. Murah ini teman-teman. Ini dari brand kalau ini dari Korea ya. Ini apa? Kelihatan nggak? Nah, ini sebelum tahu brand ini teman-teman, aku beli di supermarket. Okay, you want to show also? Yes, what is this? Baby? Baba. Baby wipe. Yes. Jadi sebelum aku tahu brand ini, aku belinya di supermarket ya, dan 3 bungkus gini harganya $9 lebih atau 100.000. Tapi temen habis itu aku dikasih tahu temenku suruh nyobain brand ini. Ini bagus karena dia itu 100% mineral water kalau nggak salah ya. Jadi ini lebih murah juga. Natasha nggak ada masalah, nggak ada kayak skin irritation gitu, nggak ada. Dia cocok, jadi aku sekarang ganti ini karena save a lot of money. Ini isinya ada 10 pack, harganya cuma $13 berapa gitu, sama pengirimannya jadi $15. Jadi save a lot of money. Jadi dulu itu saya nggak pernah belanja di Shopee ya, jarang. Saya selalu beli ya ke toko, tapi habis itu saya diajarin temenku suruh ngecek di Shopee kayak apa Pampers. Sekarang Pampers saya juga order dari Shopee karena lebih murah juga. So yeah, ini bagus teman-teman ibu-ibu, kalau yang punya baby silahkan dicoba karena lebih murah ya. Oke, itu saja belanjaan kita. Do you like mommy blank? It's so soft. I love it. It's mine. Oh, sorry. It's yours for now. So, okay, itu saja video hari ini. Terima kasih banyak yang sudah selalu menonton video kita. Dan terima kasih banyak yang sudah subscribe. Dan Dudu Tri. Dia lagi nggak enak badan teman-teman ya, dia ada runny nose, jadi dia ngentot terus ya. Oh, you're not feeling well today. Yes, juga boring karena hujan, jadi kita nggak bisa keluar. So, itu tadi video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai ketemu di next video. Bye. Bye. Say bye. Mwah. Yay. Dan itu Natasha lagi tidur siang dan dia bawa duduku yang gede itu. Kelihatan nggak yang sebelah sana? Dia bilang itu punya dia dan saya nggak boleh ambil. So let's see nanti malam boleh diambil enggak, karena tempat tidur dia itu kecil banget.